Hadirin yang berbahagia, dari barat hingga ke timur, indahnya beragam tradisi seni dan budaya Nusantara berjajar indah bagai bunga rampai, merajut persaudaraan, harmoni dalam kebinekaan. Kini kita melangkah pada persembahan terakhir, yaitu pergelaran tari dan musical Pusparagam Kemerdekaan Nusantara. Akan kita saksikan bersama penampilan Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian Angkatan 47 Detasemen Satrio Pambudi Luhur dengan Stickmaster Utama Brigadir Taruna Muhammad Prasetyo, berkolaborasi dengan 220 penari Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian Angkatan 48 Detasemen Hasta Darana dan Angkatan 49 Detasemen Prawira Hirya, menghasilkan gerakan tari dalam alunan musik etnik kontemporer yang mencerminkan kebesaran dan kekayaan budaya Nusantara. Langkah-langkah dinamis dari Taruna dan Taruni Cilik binaan Polres Indramayu mencerminkan sikap disiplin yang ditanamkan sejak dini akan membentuk konfigurasi yang menarik dan lucu, menambah semarak dalam pergelaran tari dan musik. Inilah pergelaran tari dan musik Pusparagam Kemerdekaan Nusantara yang merupakan wujud semangat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia oleh Taruna Taruni Akademi Kepolisian sebagai generasi penerus pemimpin bangsa yang siap melayani dan melindungi masyarakat. Dengan bangga kami persembahkan Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian Angkatan 47 Detasemen Satrio Pambudi Luhur, asuhan Gubernur Akademi Kepolisian Inspektur Jenderal Polisi Puji Hartanto dalam pergelaran tari dan musikal Pusparagam Kemerdekaan Nusantara. Selamat menyaksikan. Thank you.
Hadirin yang kami hormati, Field Commander Brigadir Taruna Shani Stefani Sumbung. Dari Aceh, melambangkan kebanggaan masyarakat Aceh, keindahannya serta keharumannya, sehingga selalu dijadikan pelengkap tradisi. Sumatera Utara, tarian komunikasi antar masyarakat yang sangat populer. Payung Gelis dari Jawa Barat, tarian yang melambangkan kasih sayang dan pelindung di kala panas dan hujan, serta cantik dalam perilaku. Gambang Semarang, Jawa Tengah, tarian pembauran sarana integrasi budaya Jawa dan Tionghoa. Tradisional dalam tampilan pergelaran musik dan tari, Taruna Akademi Kepolisian turut dalam pelestarian budaya bangsa. Yeah.
Inilah penampilan taruna cilik binaan Polres Indramayu. Mereka adalah pelajar sekolah dasar berusia antara 9 sampai dengan 12 tahun yang tergabung dalam wadah polisi cilik Derayu di bawah binaan Kapolres Indramayu. Pembinaan disiplin sejak dini akan menanamkan jiwa kepemimpinan yang patuh pada hukum serta menumbuhkan rasa kehormatan dan hak asasi sesama manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istirahat di depan untuk ekspedisi.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Indonesia merdeka! Kami hormati Drum Corps Cendrawasih Akademi Kepolisian menyampaikan salam perpisahan. Terima kasih atas perhatian seluruh hadirin. Salam hormat dari Akademi Kepolisian. Demikianlah pergelaran tari dan musikal Pusparagam Kemerdekaan Nusantara dibawakan oleh 500 taruna dan taruni Akademi Kepolisian di bawah asuhan Gubernur Akademi Kepolisian Inspektur Jenderal Polisi Puji Hartanto dengan penata tari Denny Malik. Sekali lagi, tepuk tangan meriah hadirin sekalian. Persembahan tadi mengakhiri keseluruhan rangkaian pergelaran kesenian pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak serta Ibu sekalian. Semarak budaya bangsa, semangat satu Indonesia.